Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan pelajaran bahasa Inggris dengan bahasa Sunda, ya. Tentunya juga dengan bahasa Indonesia. Three language, ya. Indonesian, English, Sundanese, ya. Anu kahiji, sapertosna orang pernah patepang. Sapertosna orang pernah patepang. Cek bahasa Inggrisna, happen we meet before. Anu kadua, hapunten abdi rada hilap kanami anjeun. Cek bahasa Inggrisna, I'm sorry I've forgotten your name. Anu katilu, damel naon? What do you do for living? Damel naon? What do you do for living? Kenalkan ieu adik kuring. This is my brother. Atanapi this is my sister. Pami laki-laki atau perempuan. Sekolah di mana? Where do you go to school? Itu. Baiklah, seperti itu pelajaran bahasa Inggris anu kahijinya. Jadi what happened aya naon? What happened aya naon? Kade. What happened aya naon? Apa yang terjadi? What happened? Seueur ungkapan-ungkapan bahasa Inggris anu tiasa kurang digunakeun dina kahirupan sapopoe, khususnya di tatar Pasundan, tapi jalmi-jalmi di golongan urang, nyaeta di golongan urang Sunda, ya. Sakian ungkapi hatur, kira langkung nyuhunkeun dihapunten. Di akhiran, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.